Bayangkan jemaah sekalian, saking mulianya Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, pada ayat yang ke-35 ini jemaah sekalian, mari kita perhatikan. Allah mengatakan, wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadzal balada amina. Dan Nabi Ibrahim berkata kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran pertama jemaah sekalian, seorang nabi yang mulia saja yang banyak Allah memujinya di dalam Al-Qur'an masih terus berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita pertanyakan diri kita masing-masing jemaah sekalian. Dalam satu hari itu, ya, dalam satu hari kehidupan kita, apakah kita sempat meminta kepada Allah atau kita lupa berdoa? Kadang kita ini berdoa kepada Allah jemaah sekalian, kalau sudah butuh. Kalau kita sudah butuh sesuatu dari Allah, baru itu kita mau berdoa. Padahal kita adalah manusia yang sangat lemah, dalam setiap keadaan kita harus minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita terapkan ya doa-doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dalam setiap gerak-gerik kita pada hakikatnya kita sedang meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangun tidur kita memuji Allah, artinya kita sedang meminta kepada Allah untuk terus diberikan keafiatan, kesehatan. Begitu kita mau keluar rumah, kita pun berdoa kepada Allah, berlindung dari kejahatan yang ada di luar rumah. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, wala haula wala quwwata illa billah. Pada saat kita bangun tidur tadi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Begitu kita mau pergi ke masjid, mau solat subuh, kita minta kepada Allah, Allahumma ja'al fi qalbi nura, ya Allah jadikan di dalam hatiku cahaya, wa fi lisani nura, pada lisanku cahaya, dan seterusnya. Kita mau masuk masjid, kita berdoa, Allahumma ftahli abwaba rahmatik, ya Allah bukakan untukku pintu-pintu rahmatmu. Bahkan kita mau masuk ke dalam kamar kecil saja, ke dalam toilet saja, kita berlindung kepada Allah. Lalu begitu kita keluar, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufranaka. Ampunanmu ya Allah. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba yang merasa dirinya sangat lemah di hadapan Allah pasti selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Pasti selalu membutuhkan Allah. Maka orang yang merasa membutuhkan Allah, dia tidak akan mungkin untuk tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ingat jemaah sekalian, orang yang tidak mau berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang seperti itu di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku kata Allah, maka akan kujawab doa tersebut. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menyombongkan dirinya dari meminta kepadaku, dari berdoa kepadaku, beribadah kepadaku dengan jalan berdoa, maka mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam secara hina dina. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi orang-orang yang tidak mau meminta kepada Allah, tidak mau berdoa kepada Allah, justru diancam oleh Allah, Bapak Ibu jemaah sekalian. Dan Nabi Ibrahim alaihi salam dalam ayat ini Allah kabarkan kepada kita, Nabi Ibrahim saja seorang nabi yang mulia masih terus mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada manusia yang tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah tinggalkan jemaah sekalian. Selalu minta kepada Allah dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan apapun, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.